Petugas Terminal Bahan Bakar Minyak Unit Pemasaran 4 Pertamina Kota Tegal, Jawa Tengah melakukan sidak ke sejumlah SPBU di jalur Pantura Tegal untuk mengecek takaran BBM dari mesin dispenser. Selama masa mudik lebaran 2017, Pertamina akan menambah kuota BBM 30% dari kuota normal 500 kiloliter per hari. Pengecekan takaran BBM dengan bejana tera ini dilakukan petugas terminal BBM Unit Pemasaran 4 Pertamina Tegal di SPBU Muri yang terletak di Jalan Raya Pantura Dampiak Tegal Kamis siang. Selain itu, petugas memeriksa kualitas BBM dari tangki penampungan untuk memastikan tidak ada campuran bahan bakar lain. Di 4 SPBU besar di jalur Pantura yang diperiksa, tidak ditemukan adanya kecurangan. Rencananya pengecekan takaran SPBU akan dilakukan berkala selama Ramadan hingga arus balik. Adapun untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM selama masa mudik lebaran, Pertamina akan menambah kuota BBM 30% dari kuota normal 500 kiloliter per hari. Ini tadi kita sudah lakukan peneraan ulang untuk memastikan si quality dan quantity BBM yang diterima oleh konsumen. Khususnya nanti nih, untuk yang arus mudik, bahwa konsumen akan mendapatkan jaminan kualitas dan kuantitas dari BBM yang khususnya di sepanjang area jalur SPBU kami, itu tepat kualitas, tepat kuantitasnya.